ikhlas telah memaafkan segala kesalahan kakak. Dengan rasa bahagia, abang telah merestui pernikahan kakak sesuai dengan permintaan kakak. Sebentar lagi, abang akan menikahkan kakak dengan Alfat Fatir bin Yahya bin Fahmi Yahya Umar, pria pilihanmu. Insya Allah dengan ikhlas, abang menikahkan kakak sebagai wali nikah pengganti almarhum papa. Abang doakan semoga rumah tangga kakak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya Alfat Fatir bin Fahmi Yahya Umar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau pada Ratu Rizki Nabila binti Esfandi Aritoni Agustin dengan mas kawin berlian seberat 11,8 gram, logam mulia 2 gram, dan perhiasan emas tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ratu Rizki Nabila binti Esfandi Aritoni Agustin dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Kamu udah gak punya bapak ibu, bapak ibu udah meninggal. Dari umur berapa? Kalau papaku meninggal pas aku umur 10 tahun, kalau mama pas Idul Adha tahun 2018. Jadi baru ya? Masih baru banget. Nah itu yang hadir itu mamiku sama omku, kakaknya papa. Alfa sendiri juga yatim ya? Iya. Ya. Jadi adanya mama, tapi mama hadir. Mama hadir menyaksikan. Ya. Mama hadir menyaksikan. Oh. Kalau papa udah... Kan kalian kenal 3 hari, tapi kalian memutuskan untuk menikah siri dulu. Iya, Kak. Kenapa nggak langsung resmi aja sih? Kan kalau misalnya mungkin kalau dari aku ya, aku mau diajar nikah siri dulu karena aku juga butuh kenal dia secara dalam gitu. Tapi masalahnya posisinya aku ada taaruvan, Kak. Gitu, jadi dia mungkin pakai taktik nih. Taktiknya gimana? Menggocek bola, Jadi taktiknya mungkin aku dinikahin siri dulu, tapi tanggal nikahnya udah jelas tanggal 29. Jadi diikat siri... dulu maksudnya gitu ya? Iya. Gitu. Mungkin tanya dia kali, kamu kenapa nikahin siri aku? Kenapa kamu harus nikahin siri